pertama, kemudian satu checklist untuk daerah-daerah rawa-rawa, Lampung. Peralatan yang seadanya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini di ada Pak Kepala Seksinya ke Seksi Kedaruratan, mungkin beliau bisa menjelaskan secara langsung terkait masalah peralatan-peralatan apa saja yang kita miliki. Silakan Pak. Tapi ya. Ini lampu yang kita diperlihatkan, kita pergunakan kalau kita pencarian di tengah hutan pakai sinar matahari. Dan ini gensek, ini sepatu kata kalau mengadakan penyelaman, tahu dengan kelengkapannya, kemudian baju vertical rescue, kelengkapannya dengan ini, nali, gulung, pelampung, kemudian baju pakai menyelam, pakai baju penyelaman, kemudian satu teknik untuk daerah-daerah rawa-rawa, Lampung, kemudian biasa juga kita gunakan gerbek, ya, gerbek satu sek, genteknya, antisipasi pohon tumbang. Ada lengkap dengan mesinnya, satu set pokoknya perahu karet, ya, kemudian mobil dapur di depan ada, seperti logistik ada di gudang sebentar kita ke sana, ada kepala sekretaris dan sana apa itu masih banyak mungkin ya. Kepala seksi kedaruratan yang bisa menjelaskan itu tadi di BPBD ini kita masih terbatas, jadi ada beberapa peralatan yang memang sangat kita butuhkan. Ya. Khususnya dalam proses evakuasi itu perahu yang ada untuk menyusur sungai. Ya, karena itu hanya untuk pencarian korban yang tenggelam. Sementara perahu karet ini kan kita cuma bisa digunakan dalam keadaan genangan dan proses evakuasi juga tidak terlalu dalam. Kemudian peralatan yang lain yang sangat penting itu alat komunikasi. Alat komunikasi HP, ada beberapa set yang kita miliki, seperti radio induk ini yang kita belum punya. Menjangkau wilayah-wilayah yang sangat terbatas dengan penggunaan alat komunikasi yang lain. Jadi khusus tadi perahu Pak ya, perahu khusus perahu sungai begitu sungai. Yang masih kurang begitu kurang. Masih kurang atau sama sekali Mas belum ada? Belum ada. Nah, ya. Ada kita punya dolphin, tapi itu juga untuk peruntukan di daerah pantai. Pantai. Sementara kita ada beberapa sungai ini yang biasa terjadi kejadian-kejadian orang hilang, jadi kadang hambatannya begitu. Kita butuhkan yang lain ini khususnya di vertical rescue, ini masih terbatas sekali, ini cuma untuk satu penggunaan satu orang, bagian juga belum ada untuk daerah yang menjangkau ketinggian, ini untuk biasa penyeberangan di daerah yang kemudian banjir.